Wimbe. Hello X People, welcome back to Explore Media. Perkenalkan nama aku Octavi. Nama aku Kumala. Nama aku Anggun. Aku Anissa Haju. Kami dari Nusantara. Udah mau 7 bulan ya? 7 bulan. Sorry, 7 bulan. Itu aku sama kamu ya? Iya. Kalau aku sama Aju udah lama banget. 2 tahun lebih. Kalau sama Aju, Okta? Kita baru setahun. Tapi kalau Manggun sama Kumala? Yang paling baru tuh Kumala. Kumala. Iya. Dia anak baru. Baru-baru. 7 bulan ya kita sama Kum. Sama Manggun juga 7 bulan. Iya, baru-baru. Tapi kita bareng-bareng itu 7 bulan ya? Iya, kita udah sama-sama bareng satu rumah gitu, satu konten. Sukalah. Sukalah. Oh, makanan sehari. Tapi kami kalau kami mau julid tuh ada gini. Bestie. That's my story. Julidnya ya kayak orang enggak mau ngesok gitu kan. Orang yang bikin kita pengen julid gitu. Iya. Ya tatapan muka aja. Ada aja kalau lagi di luar kan. Ada yang training-training di FYP gitu di julid. Tapi enggak di post aja di julid-julid. Kita julid sama kita-kita doang, Pak. Wajar kan sih? Wajar, pas cewek-cewek wajar dulu. Enggak julid. Aku malam itu. Enggak cewek namanya. Iya. Mau ini gimana nih? Kok bisa? Mau apa? Mau apa? Enggak. Oh, berarti kalau bisa tuh banyak cowok yang suka gitu ya, Kak? Iya, suka. Iya, itu kan aset. Aset. Gua enggak ada anjir. Ya paling ya iya sih karena followers TikTokku kebanyakan cowok. Iya, sekarang tapi banyak cowok. Tapi enggak ada aneh-aneh sih. Banyak buaya komenannya. Rame juga sih. Rame. Kita kalem-kalem juga rame. Yang ngikutin tren lah. Oh iya. Enggak kok, enggak harus goyang ya kita rame. Iya. Cuman kalau ada yang trending kayak goyang-goyang kita ikutan goyang. Ya kali tinggal. Kalau ada aja, kalau enggak ada ya udah. Kalau enggak ada ya udah. Biasa aja. Bodo amat. Cuman kadang kalau mereka nih di antara orang ini masih suka takut. Masih suka kayak misalnya ada yang hujat nih di matikan apa namanya komentar. Dimatikan komentar atau diapain dihapus. Anggun yang kebal. Terlalu kebal. Kan terlalu kebal. Memang ya udah ambil positifnya aja bukan ya, negatifnya. Benar. Terus kalau enggak ada hujatan kita enggak naik juga. Iya, enggak ada motivasi juga. Iya, benar. Yo. Tahu aja lu, Bang. Betul sekali tuh bisa kayaknya. Iya, bisa juga. Amin. Kalau jauh ini belum enggak ada. Jauh ini belum ada. Bukan mungkin enggak ada ya, enggak pernah diperiksa. Iya, tapi aku lihat. Sering periksa kok. Aku sama, tapi belum enggak ada kok. Aku juga periksa tapi enggak ada. Aku enggak. Tapi ada sih yang kayak orang luar gitu serem. Tapi dia kayak anehnya kayak ini mukanya selfie doang ya. Enggak aneh-aneh. Enggak lah. Kok gue sih sensi. Galah bang, galah. Disimpan aja, disimpan. Cepat. Ada. Random. Ada sih. DM-nya kayak kenalan aja. DM-nya minta follow back, nge-reply pernah. Iya, paling kalau nggak mau follow-followan gitu. Iya, minta follow-followan orang mana, salam kenal gitu. Yang paling lumrah itu salam kenal. Salam kenal ya. Berarti itu serem juga ya, dia centang biru komen, apa namanya, nggak nge-DM kayak salam kenal, langsung reply love-love gitu loh. Bukan di salam kenal ya. Spill dong. Gak apa ya? Anggun pasti tahu sih. Anggun yang tahu. Udah dipangan. Belum. Okay. Tapi waktu lama nggak di ini, nggak ngebalasnya tuh nggak. Nggak ya, terlalu ditanggapi. Nggak terlalu ditanggepin, nggak.
kalau irinya iri ya buat motivasi ya, aja. Ya, gini. Biar kita juga jadi lebih. Kalau dia bisa, kita harus bisa. Iya. Gak boleh. Gak iri. Iri jelek hati. Enggak juga gede. Enggak juga gitu. Enggak apa-apa sih kalau teman kita gajinya gede. Bisa minta. Kita traktirin. Apalagi kalau dia enggak spill gaji segini, udah habis. Habis. Mending bilang. Sekarang enggak berasa spill lagi. Enggak mau di spill. Udah gajian, ya udah gitu. Aning kalau udah gajian. Paling tiba-tiba banyak tukang paket datang aja. Iya. Yeah. Paket. Ya kalau udah gajian itu pasti malah suh. Kumala paling banyak. Tampang lah. Ya. Tampang terus latar belakangnya. Yang pertama tampang, terus latar belakangnya baru intitut. Tapi apa ya? Barengan aku, sih. Anggun. Tampang sama intitut. Kalau lihat cowok dari apanya? Lihat dari itunya dia cowok apa enggak? Iya. Jadi-jadian itu kan banyak. Menjelma gitu. Jadi cowok. Iya. Ada. Menjelma ya. Kemalah. Jadi jadian banyak. Apa ya nggak tahu. Dari mana? Kok tampang enggak? Karena yang sama aku. Oh. Iya. Semua nggak ada tampangnya. Berarti uang. Bukan tampang. Pastinya. Ya dikit. Iya lah. Harus. Apa ya, namanya? Kan percuma juga beruang tapi nggak ada attitude-nya. Iya, attitude yang paling. Apalagi kalau tinggi kan. Iya. Serem ya, Wak. Serem, Wak. Terus kalau Okta? Kalau dari pertama langsung ketemu ya mata. Rondong. Mata ya. Mata langsung. Matanya kemana-mana. Udah masuk dari mata tuh kayak. Dari atas sampai bawah gitu. Pandangan pertama kayak, aing suka nih. Tapi kalau udah di kulik-kulik ke dalam nih. Itu tipe aku. Sifatnya kayak, udah mundur. Jadi kayak dari pertama sih dari mata dulu, baru. Okay. Baru masuk ke hati ya. Iya. Ntar kalau nggak cocok di ghosting gitu kan. Ke ghosting nih bos, segar dong. Kaya. Kalau bisa dua-duanya mau. Pilih salah satu. Kaya. Aku kaya deh. Karena cowok. Karena kaya nggak ada yang pertama. Karena kaya sih juga. Karena ya, kaya. Bisa dibuat. Yang aku deketin nggak terlalu pertama. Sejelek dia, tapi kalau misalnya dia ada uang pasti bakalan gosip. Persi kelihatannya pokoknya baik. Kan tapi kan gitu kan. Kalau misalnya disuruh milih kan. Kalau misalnya milih lagi kedua-duanya kalau bisa gimana? Karena ganteng itu nggak bisa dimakan sih beneran. Pilihannya cuma dua. Ini pilihannya cuma dua. Iya. Harus pilih salah satu kan. Nah, next. Seksi ya? Seksi. Selesai pengalaman sih kayaknya ini. Ini enggak soalnya. Kalau pengen aku yang berotot. Kalau terlalu berotot enggak. Iya, yang terlalu yang sedang-sedang aja. Iya, kayak petak-petak gitu ya, doang. Suspek dikit-dikit. Suspek doang. Setidaknya berbadan lah. Iya. Iya, berbadan. Lokal! Aing masih lokal, Mas. Gimana ya jawabnya? Aing masih lokal. Lokal lah. Tapi masih demen. Udah masa lalu wisata. Gimana ya jawabnya? Lokal deh. Lokal. Ke klub lah. Klub sih. Staycation di rumah pun bisa. Iya. Staycation tuh nanti kalau staycation disangka orang aneh-aneh. Iya. Mendingan ke klub juga aneh-aneh. Biar sekalian aneh, biar sekalian. Tapi kita aja kan ya. Bisa jadi kayak tempat nongkrong. Iya. Kalau cuma pesan beda ya. Kalau tukang goreng beda. Lima. Di Bali beda di sini ya, Bu. Pakaian ketat. Ketat sih. Ya. Tergantung tempatnya. Iya. Misalnya di kolam renang ya bikini. Kalau tidur ya bikini. Loh kok ketat sih aku? Enggak enak aja pelong gitu kalau tidur bikini. Iya. Kan? Tanpa bikini. Oh. Enggak. Lebih suka ketat. Kayaknya udah semua deh. Udah semua. No, aing enggak. Baru. Udah ini. Enggak. Kemarin gimana? Apalagi yang kemarin lagi. Aju sekarang
nggak pulang bawa jaket. Udah lah, nggak tahu jaket siapa. Jaket aku. Kan emang seksi, Pak. Kalau aku sih karena dulu pernah pro kontra gitu kan. Karena aku dulu tuh kan pakai hijab kan, Bang, di Padang gitu kan. Ya menyesuaikan tempat lah, terus aku ke Bali. Nah, terus pas di Bali tuh pakai kayak pendek, crop ketat, crop gitu kan. Dia ada, kalau keluarga sih nggak masalah. Yang penting apa yang membuat membahagia lakukan. Cuman yang takutin omongin omongan orang. Omongan masa orang gitu aja sih, tapi ya udah, ya udah, terserah aku. Aku yang minta pun bodo amat sih. Ya udah, udah, ini gaya gua gitu. Udah, mau ngapain? Tapi ujung-ujungnya orang tuh THR ju. Tapi kalau aku kan, kan emang dari Bali, emang di Bali ya kayak gitu. Ya, kalau ini biasa deh mah. Ya. Jadi ya udah, aneh aja sih. Kalau misalnya pindah ke sini gitu kan, ya lebih tertutup aja. Menyesuaikan tempat. Widih, tergantung. Duda berondong nih. Aku duda berondong. Kok duda? Aku berondong sih. Kalau aku enggak dua-duanya. Tapi kalau misalnya dudanya cakep, ganteng, banyak uang, maulah aku. Entah. Iya. Iya kan, tak? Ya, deh duda aja deh. Iya kan, tak? Enggak, Okta duda berondong. Duda berondong sih. Dua. Diambilnya itu dua-duanya. Satu set. Bisa gitu ya. Astagfirullahaladzim. Next, ngucap adek. Melincang-melincang ini. Makin kesini. Makin kesana.